untuk Ginting. Pertama kita mengucapkan selamat karena Ginting telah memenangkan seri juara. Mungkin Ginting bisa sharing sedikit dari kompetisi yang tadi seperti apa? Ya, pertama-tama puji Tuhan bisa main dengan baik hari ini, juga bisa nge-share match tanpa ada kepada cedera ya. Juga yang pertama juga saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung juga, udah bantu doa juga buat match final hari ini. Ya tadi main sih, saya pertama memang Kantonsen dari tempo segala macam dia lebih inisiatif buat tekan saya duluan sih. Jadi kayak dia maksa buat nyerang sih. Juga dia dari kondisi badan, maksudnya postur badan juga tinggi juga. Jadi waktu dia badan kan saya mau coba buat netralin ke belakang, dia bisa cegat-cegat itu sih di set pertama. Terus waktu di set kedua ya saya coba buat main, jangan masuk ke tempo permainan cepat ya dia sih. Jadi kayak nih, coba buat ngelambatin, coba buat ngelariin dia. Jadi kayak maju mundur depan belakang segala macam. Terus ya set ketiga kelihatan sih dia mungkin udah mulai kendor, mulai capek. Jadi dari segi poin, dari segi waktu di lapangan juga banyak habis sendiri sama gampang dimati. Jadi ya itu keseluruhan. Baik, terima kasih untuk rekan media. Kita akan mulai sesi pertanyaan. Silakan ingin memulai. Di malam minggu ini, kalau menurut kamu sendiri sudah best performance apa sebenarnya masih bisa lebih lagi? Bagaimana? Meskipun juara ya? Ya, kalau bilang ini best performance sih ya belum sih, maksudnya masih ada yang harus diperbaiki juga kan. Jadi cuman kalau dibilang kayak puas performa selama seminggu ini sih puas, maksudnya saya bisa ngatasin dengan baik di lapangan. Jadi kayak misalnya kayak tadi kan saya pertama tuh dia main di atas angin lah ya, jadi saya ketekan juga, cuma saya bisa keluar dari situ. Jadi ya itu yang membuat saya apa puas sama performa saya di minggu ini. Sudah cukup, silakan ke pertanyaan berikutnya. Ya, jujur senang banget sih. Apalagi ini kan juara di rumah sendiri ya. Jadi bagi tahun lalu udah sampai 5 kali final tapi gak ada yang tembus satupun. Ya, puji Tuhan hari ini bisa istilahnya bisa ngeraih di juara di minggu ini. Pasti itu sangat berarti sih. Jadi makin termotivasi lagi ke depannya, makin semangat lagi buat kejar sampai ke malam ini. Terima kasih, sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya kebetulan Mama juga bukan orang Sumatera Utara. Jadi ya, maksudnya ya memang Mama udah datang dari hari ya senang sih bagi bisa juara, bisa kasih sebenarnya ngasih apa hadiah lah buat Mama udah jauh dari sini. Jadi ya gimana gitu biasa. Silakan pertanyaan berikutnya. Kayak gimana pun mau misalnya saya pertama kalah juga masih berarti masih ada kesempatan saya kedua, jadi otomatis harus siap capek aja sih. Pasti pikirannya dari sebelum main juga ya udah nggak mau mikirin banyak, nggak mau mikirin hasil, nggak mau mikirin tipe apa strategi main apa yang harus benar-benar diterapin. Jadi cuma pikirannya lebih fokusin ke siap capek aja. Jadi kalau udah siap capek mau main apa aja juga udah kayak ayo aja gitu. Jadi set ketiga sih ya nggak ada khawatir apa apa. Apa yang membuat Ginting bisa keluar dari tekanan atau ya mungkin dari keyakinan diri, keyakinan ya percaya diri
pertama itu, sama ya pasti udah final juga sih, jadi kayak bukannya maksudnya kalau nggak final kayak gitu, jadi pasti lebih kayak gua bener-bener fokusin all out, bener-bener hari ini mau kayak gimana pun bola kemana aja pengen saya kejar. Sebenarnya sih gitu, dari sebelum main mikirnya pokoknya bola kemana aja fokusin buat kejar aja udah berdua amat, kayak gimana siap capek, jadi ya otomatis musuh juga pasti agak ngedown juga kalau kita bisa apa namanya bisa kejar bola kemana aja dapet, dia juga pasti ada rasa wah kok bisa sih, kok bisa, jadi kayak mainnya di ini aja sih, di non teknisnya sih itu sih. Masih ada pertanyaan? Dan apa motivasi terbesar kamu ada di final ini? Apakah ada mama kah? Atau apa yang buat kamu jadi termotivasi kan? Ya pasti motivasi ya. Pertama pasti pengen juara sih. Pasti kan. Cuman ya memang enggak fokusnya ke situ, cuma mikirnya ya memang bukan cuma hari ini apa motivasi banget. Emang dari sebelumnya kayak kemarin-kemarin terus juga ya saya belajar juga dari 5 pertandingan final tahun lalu, apa yang bikin saya gak bisa raih itu ya saya jangan sampai kejadian lagi misalnya. Jadi ya pola pikir apa sama cara apa yang misalnya kita lalu saya udah coba ini gagal, coba lagi gagal lagi, coba lagi gagal lagi, jadi saya coba yang lain lagi, jadi ya puji Tuhan di minggu ini bisa berhasil. Ya jujur sih pelatih gak ada ngomong langsung sih kayak gitu, cuma saya sempat lihat juga di media kan, sempat masuk media juga di Instagram yang ngomongannya yang turnamen awal ditargetin juara, cuman ya saya emang gak mau mikirin turnamen ini harus juara gitu, enggak sih, jadi kayak mikirnya ya itu apapun turnamen yang saya ikutin ya saya coba maksimal aja, saya coba buat nikmatin, otomatis kalau kita udah berusaha maksimal, kita udah bisa main bagus, kita bisa nikmati permainan, hasil juga lah pasti ikutin juga. Jadi ya pasti gelar ini sangat apa ya berharga, sangat berarti lah khususnya buat saya sama ya khususnya buat Tunggal Putra. Tapi Tunggal Putra kan memang misalnya gimana ya, semenjak sebelum saya kan sempat vakum ya maksudnya, ya itu cuma dia saya pengen buktiin sama orang-orang kalau kita di Tunggal Putra. Sudah cukup? Masih ada pertanyaan lain? Baik, apabila sudah cukup, kita tutup press conference ini dengan sesi